Pemerintah Kota Sorong menggelar open house yang bertempat di Aula Samusiret kantor Wali Kota Sorong. Open house ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Sorong. Open house yang digelar oleh pemerintah Kota Sorong ini bertujuan untuk menjalin keakraban antara pemerintah daerah dan masyarakat di hari Natal. Wali Kota Sorong dan Ketua DPRD didampingi pimpinan organisasi perangkat daerah, langsung berjabat tangan bersama masyarakat yang hadir. Dalam open house yang digelar pemerintah Kota Sorong, ada berbagai jenis makanan yang disuguhkan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Wali Kota berharap agar situasi keamanan di Kota Sorong pada hari Natal dan Tahun Baru tetap aman dan kondusif. Hal ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah maupun TNI Polri, namun keamanan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.